Ke saudari Fania? Iya. Oke. Okay. Kan kalau Jarwo kuat, kalau Maria ini lucu berarti? Kok lucu? Maria Fania. Wow. Fania. Oh. Jarwo kuat, Fania. Oh. Ya. Waktu SMA pernah diguna-guna oleh teman satu sekolahnya. Katanya ada cowok yang suka, padahal Kak Maria gak suka banget. Terus jadi suka? Iya, jadi cinta banget. Terus hah? Mukanya kayak Kak Jarwo. Maksudnya bukan selera kamu? Sama dia. Sama... Duh. Sama kamu mirip banget. Berarti Kak Jarwo dia memang suka, dia punya ilmu memang. Dia memang ada ilmu, dia bisa menghentikan hujan. Ya betul? Iya, ada sih saya bisa gitu. Tapi lu kelahiran tahun berapa? 91. 9 berapa? Sama dong. Hmm. Jangan-jangan kamu jadi mengembang ya sekarang. Mirip banget. Mirip banget loh, Gen. Mantep banget ini, Pak. Hey. Cerita-ceritanya mantep banget. Sebentar, saya potong ya. Ini berarti Jarwo kuat ini dia mengguna-guna korban berarti. Ini. Sepertinya. Berarti sepertinya. Bisa jadi, Pak. Ini sepertinya Pak Jarwo ini kalau bisa dituduhkan mengguna-guna. Tapi saya bisa membela dia, Pak. Dia ini tidak mengguna-guna. Ini pasti atas dasar mau sama mau, Pak. Karena kalau kita dengar dari pertanyaan-pertanyaan dan kesaksian dari beliau, dia bilang bahwa dia itu suka dengan pria lokal. Kalau kita lihat Pak Jarwo ini kan kurang lokal apa, Pak? Dia ini secara look, secara muka, itu udah serengseng banget lah, Pak, istilahnya. Saking lokalnya gitu, Pak. Udah gak mungkin ada. Ini pasti ada mau sama mau gitu. Tuh. Wah, ini gimana kalau gitu saya minta pendapat juri Ebel. Ini kan udah mulai kisru nih. Selamat datang tamu yang sangat kita hormati. Datanglah sudah di acara... Mas, hormat. Haus. Mimpi gak apa-apa. Tolong harap tenang dulu pengantin haus. Saya kan yang mulia. Kenapa dapat perannya jadi waiter? Ya ini kan di mimpi. Ini mimpi. Sudah tidak ada lagi. Silakan tuan. Gak jadi. Ini orang yang bantu lu terus lo. Bisa-bisanya lu. Lu sekarang gini. Ini orang yang bantu. Kali Bel, lu ngelawan tim kreatif, lu disuruhnya apa? Lu kan ceritanya kondangan, ini waiter sudah, udah suruh aja. Lu marahin gua, gua ceritanya terlambat ini. Iya. Marahin. Tabok, diinjek-injek. Oh. Waiter setelah... Marahin! Coba. Ini kan cuma mimpi. Marahin. Desta! Woi Desta! Woi Desta! Gua haus ini! Wes. Kebayang kalau Vincent nonton ini. Ampun. Tuan, silakan minum tuan. Tuan. Ini susu. Susu nanas. Silakan susu nanas minum. Berarti di tiup. Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa dengan hanya mimpi. Silakan. Baiklah para penonton, ini adalah air susu. Kesehatan untuk sebelum menikah. Diminum silakan diminum sampai habis. Siap, terima kasih. Susu nanas, Pak ya? Mari. Terus. Habiskan? Harus habis. Ini proses. Di mimpi. Ini biar sehat, Pak. Di mimpi habis. Di mimpi habis. Ini lebih parah lebih sunuh. Bener, bro. Ini jamu kuat. Mari kasih tepuk tangan dulu, teman-teman. Luar biasa. Terima kasih, tuanku. Baiklah. Kita akan panggilkan mempelai wanita kita. Pak, mimpinya masih lama nggak? Pegal juga nih, Pak. Boleh, taruh aja. Maaf ya, Dek. Wetar, haus. Disuruh. Enggak. Udah manggil. Masa kali minum. Udah manggil, minum. Minum, gue bilang. Minum, habisin. Udah manggil. Wis. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, bro. Baiklah, kita akan memanggil mempelai wanita. Wah. Berserta orang tuanya. Anaknya mana? Anaknya. Ini orang tua itu. Semua berdiri. Bentar.
bapaknya mana, Dek? Ini bapak saya. Bapaknya mana? Ini bapaknya. Masa? Bolehkah saya lanjutkan? Saya udah gak sabar. Saya akan menanyakan ke mempelai wanita yang sangat berbahagia. Apakah Anda yakin menikah dengan ubur-ubur ini? Yakin. Wah, sangat yakin. Beneran. Pertanyaan kedua, apakah Anda yakin bahwa itu adalah bapak Anda? Tanya ke sini dong. Pengantin. Ya, kan, bapak harus dipastiin semua. Kalau gitu langsung aja. Baiklah, kalau kamu yakin, silahkan Ebel meminta restu dulu kepada orang tuanya Echa. Maaf, maaf. Ini batiknya belum selesai nih. Ini sih? Ya, kalau gitu minta izin ke orang tua. Ebel, minta izin. Diskon, Pak, belinya, Pak. Diskon, ya. Silakan minta. Minta restu. Silakan minta restu. Kepada Bapak duduk, Bapak. Calon mertua kamu. Gak usah kamu baca. Jadi izin doang aja. Sungkam. Bapaknya nangis loh. Bapaknya nangis. Bapak jangan emosi. Yang bikin emosi kamu juga sih. Sungkam lagi. Yang bener dong. Belum dapat. Bapak. Palanya bisa geser nggak, Pak? Bisa kepotong. Palanya bapak geser. Palanya emang di situ. Palanya emang nggak ada harga diri. Kasian dia, Pak. Lanjut. Gila, ngomong. Minta apa? Terima kasih, Pak, atas dosa yang... Terima kasih atas dosa. Terima kasih atas. Kok terima kasih atas? Banyak selama ini. Terima kasih atas restunya. Terima kasih, Pak, atas restunya yang Bapak buat itu berikan, Pak, kepada saya. Saya akan berjanji akan menjaga Echa seumur hidup. Dulu nih copot nih tali sepatu. Anak sekecil itu masih main. Lah. Itu talinya satu lagi masih belum lepas juga itu, Pak Jarwo. Yang sebelah aja itu. Belum lepas juga itu. Ah. Ikat dulu. Emang tadi pas masuk gak diikat, Pak? Iya, harus diikat dong. Lupa yang biasa namanya. Itu kan jangan diturun nih, Pak. Perasaan tadi udah gue pas. Kok bisa ya? Ini menantus. Setelah Ebel minta restu, kita akan ada tamu khusus yang akan datang. Memberikan selamat. Memberikan selamat kepada mempelai. Wow. Terima kasih ya. Abang udah nikah. Hadiahnya ya. Ini ada kompor, TV, 32 inci. Pak, mau maaf, Pak. Ini tamu tersendiri. Di belakang ada orang tuanya. Di belakang ada orang tuanya. Di belakang. Bapak juga sih nggak lihat-lihat, terus kan ke depan. Bukan, saya udah dari tadi diri di sini. Dia aja ke sini. Saya mau gambar tamu. Diri, lu kira gue pajangan apa? Saya mau ngambil bintang ini. Itu tuh bisa. Kita kedatangan badut pancoran. Nah, kita mulai prosesi. Ya, mari kita mulai prosesi pernikahan dari Ebel dan Echa. Terima kasih, Pak. Penghulu silakan. Makan-makannya di mana, Pak? Iya, catering mana sih? Mau makan apa? Dulu nih gua kesabar nih. Ada acara apa ini? Kenapa ada tupai? Menikah, Pak. Kenapa? Saya udah curiga, Pak. Kenapa? Memang Bapak ini kurang ngajar kayaknya, Pak. Itu lihat tuh, sampai datang nih orang nih. Kenapa? Ini Elsa ini mantan saya, Pak. Elsa siapa? Echa. Elsa. Ini dulu. Echa ini. Jangan lihat dari nama ini. Iya. Santai dulu. Ini teman-teman Ebel juga, Pak. Oke, okay, jadi kamu di sini kena mau menerangkan apa? Saya ke sini mau membatalkan acara ini. Pak, kenapa? Saya enggak terima, Pak. Ini penjahat ini. Penjahat apa dia penjahat? Saya enggak terima Elsa nikah sama dia. Elsa nikah sama dia. Kenapa? Ini orang penjahat, kriminal. Tapi sebentar. Saya juga pernah dengar masa lalu dia kriminal. Emang masa lalu sekriminal apa dia? Selain ngambil terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Sudah sini. Oke, karena saya sudah dibayar, saya bongkar semua ya. Iya dong, harus. Gak apa-apa. Harus profesional. Betulkah Ebel pernah maling di Pondok Indah? Betul. Jangan semuanya, Gek. Ada lagi gak?
Ada lagi, Pak. Apa lagi? Dulu tukang ngerjain ini, pengamen, Pak. Hah, pengamen? Misalnya kalau pengamen lagi ngamen, lagi begini-begini, gitarnya ditarik sama dia, dibuang. Dia yang ngamen. Dia yang ngamen, Pak. Oh, jadi kamu mantan kriminal ya? Itu dulu, Pak. Sekarang saya jadi orang yang baik, Pak. Bapak, jadi, takut, Pak. Jadi sebetulnya Obi ini adalah surprise buat Eber. Ini teman zaman susahnya Eber dulu, Pak, ya? Iya, Pak. Ini orang, Pak. Dia, kan kamu penjahat kriminal. Iya. Dia juga, Pak. Bongkar, ini dua-duanya sama sempat mengalami masa-masa kelam. Iya, Pak. Sama masa gelap ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Hitam. Iya, Pak. Pak, apakah tester obat juga? Oh, iya, Pak. Ini sama-sama, Pak. Oh, sama-sama. Jadi sebenarnya saya ditipu sama dia, Pak. Kenapa? Jadi saya dulu sama dia kan, kita di kosan dia, lagi di kosan dia, lagi tidak ada uang sama sekali. Dia ajak, Obi mau ikut saya, ada kerja tidak? Oh, karena tidak ada uang, saya ikut dia. Terus? Untuk tes obat nih, kita datang pagi-pagi jam 5, Pak. 5 pagi? Jam 5 pagi kita berangkat. Sampai di Fatmawati, dia sudah akrab dengan orang-orang. Ya, benar-benar. Saya heran, Pak, ini orang kita baru datang, dia sudah akrab. Ternyata dia pasien lama di situ. Jadi itu tempat untuk ngetes obat-obat yang akan diedarkan sebelum jadi dites pada manusia dulu. Berarti lu dia senior di situ? Senior di situ. Cuman yang saya tidak terimanya, pas nyampe situ, dia kalau setiap bawa orang dapat 50 ribu. Tapi saya tidak dikasih tahu. Lu dikasih tahu? Tapi akhirnya setelah itu lu bawa orang juga nggak? Saya bawa juga. Wah, kacau nih. Ini kalau ini kacau nih, berarti gimana nih? Penghulu, dia tadi kan belum ngomong kan? Iya, betul, Pak. Jadi gimana ini? Jadi kita sudahi sajalah pernikahan ini, Pak. Tidak, ini hanya mimpi. Eber! 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 Bel! 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 Eber! Eber! Bel! Pak, ntar deh, saya curiga nih, Pak. Dia sangkain mimpinya itu yang di segmen 1. Dia gak tahu kalau sebenarnya segmen 3 yang mimpi. Dia bangun begini-begini, sangkain yang segmen 1 itu mimpi dia, Pak. Sudah. Ini orang emang bener dah. Yang beda segmen-segmen 3 ntar. Bukan itu. Kenapa, Bel? Kenapa ketiduran? Bel kayak mimpi tadi habis nikah. Hah? Nikah? 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 Nikah sama siapa, Bel? Bel nikah sama Eca. Hah? Sama Bel mimpi nikah? Sumpah, aku gak mimpi, aku beneran kayak nyata nikah sama kamu. Hah? Jadi pengantinnya Eca? Pengantinnya Eca? Saya jadi apa di mimpinya? Itu Kotroga ini kameramen. Oh, kameramen? Iya. Gua. Nah, Pras apa? Iya, Pras jadi apa? Iya, MC. Oh, MC. Dapet ya. Tora jadi apa? Paling pintu. Bukan. Bel, saya ada enggak di mimpi kamu? Kalau tadi, opening. Ini si Bang Jarwo jadi apa? Ini ada. Tidak mungkin. Jawab dulu. Jadi apa? Bapaknya Eca. Wih. Luar biasa, apa? Saya. Modesta. Kenapa lu ketawa? Jadi apa? Kamu adalah... Apa? Jadi apa? Kamu waiter. 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 Maafkan aku, Yomiya.